Lo jangan dikira lah kenyamanan kok yang itu nih lah. Sama nih iso ngaji, iso solawatan sampai esok. Lo kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan Muslim tertindas, tertindas apa? Kok iso no bayang no Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyok ini. Lo kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Itu. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilus sholihat. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durungi lakot kholaknal insana fi aksani taqwim di DCI wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Paten. Agomone rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Lah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomone mlaku, menungsoni apik. Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuatu pemilu, ini apa? Ya wis. Pilpres beda calon enggak apa-apa. Opah jadi menungso enggak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indonesia. Orang-orang calon presiden orang Inggris orang ini. Pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen sing endi monggo, rukun itu pesta demo. Rasih aja dibaleni kaya tahun wingi. Mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang badar apa? Sampai ono sing sumpah melaku sekoin Jogja tekan Jakarta. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih, sing jarine arep apa wingi? Apa kae? People power. Ya upil power iku. Lu gimana nih, ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Ini yang milih nesu, orang ditempiling wong itu suwe-suwe. Ya sudah, ini Indonesia, wono upil power, banyak koyong ini. Ya ribut, ini sudah, ini gak terima tunggu besok. Bulan, apa, Oktober, November apa itu? Februari besok, calon kan calonmu. Kita bertarung lagi, enggak apa-apa, pesta demokrasi. Wong jenenge pesta demokrasi kok perang badar. Pesta demokrasi iki ya seneng-seneng kadang ono dangdute barang. Syukur ono duit. Duit ya lumayan. Ya itu jenenge uang bensin ngono tok lho. Enggak usah mani politik ora. Uang bensin yang diterima masjid ya sumbangan. Nek diterima kiai bisa roh kok angel. Jadi gak ada yang susah, jadi hidup ya. Kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak, gak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak kamu sendiri. Pilihannya cuma dua, nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha ngene to. Diri lho. Dalam demokrasi prime ngono tok. Semua bebas saiki. Sampean pengen jadi bupati, maju daftar oleh
ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lha ngapa? Masih sampean bandar slot nek iso tuku, tuku wae. Lho. Nggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan dulu kan bayangkan. Bangsa iku wis Pak Harto apa jari Pak Harto. Ya Pak Harto iki separuh-separuh Jogja Solo. Pak Harto ne Jogja Butin Solo. Saiki Pak Jokowi Solo mbuh Solo yo napa kok wong menangan lho iki kumun. Lelangi Solo iki ana apa ne dadi sung Solo kraton Solo Solo. Wong kok menangan. Ono wis kuru klambine kotak-kotak iki menang pilpres. Kuwun lho. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Oh iki presidene DPR PDI. Aman gak seneng gawe yo partai dhewe. Nyenengno wong iki zamane me bebas merdeka daftar kono nang KPU pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada gawe partai. Nek di bolo jaken bolomu ra duwe tuku. Lho ngono kok paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi mani politik, ora ngawasi uang bensin. Loh, ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke. Wis, amen lanang wedok. Setengah lanang, setengah wedok. Pengin mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengin dadi bupati, dadi sing ora iso mung sitok sampean. Dadi raja. Wis iku ora keturunan Pak Kebono apa Mangkunegara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki donya sakniki niku. Ngono kok mlaran Yogya. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja, ya ora ana pilgub. Rai kula ra sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia iki paling enak, ojo ngamuk ning tengah dalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, gawe yo partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saiki jaken nek gelem. Nek gelem, ora gelem tuku. Lho, bebas kok. Saya menemukan partai Wandu, boleh. Partai bencong Indonesia ngono oleh anggar sampean dibolo akeh. Rante bolot tuku cak. Wis itu Indonesia merdeka. Orang sing alok-alok. Ya Allah. Sampean lho, esok sore ngono. Esok sore ngono. Wayahe pemilu daftar. Oleh dari sapa? Bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Lho, itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan, turunkan. Iki upil power mau iki. Iki ta? Wong enak. Dadi ketua DPR. Ngono. Wis apa-apa. Yang penting bolomu aja. Nek gak terima karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa, golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu akeh, ganti yo. Nek ora di bolo, meneng. Aja kok kian cangkem, mupil power. Dadi iki sing guyu. Tak kira people power iku jutaan wong, ternyata ini 17 kurang 12.
gue seneng, ayah mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi bapak ini kurdiaja ini yang tekep itu likur kurang rolas kakak ngono sih wis tua buyutan ini barang lagu ya kakak tunggu yubi ini dia mulai bebas ini Indonesia lengono sampai nalo-alo presiden Rocky gerung ini ngene lho ya anggar pak presiden rapopo ya rasa dilapor nomi tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi membantami awam besarnya di kiamat al-alim, ulama, kiai merespoh, merespoh sendiri menuran bagi Subarjo ini Subarjo tidak solo nih sing asale saking tukulan ndok-ndokan lan anak-anak manungsa sing paling apik. Di makhluk dunia ini kan wonten telu.
enten tukulan, enten dok-dokan, enten anak, anak. Tukulan itu ya kaya boleh palsu. Kaya pelong itu tukulan, jagung. Hari itu tukulan. Joyo sing nganggi benih sing tukul itu cetukulan. Itu ora ubah, ora diubah ini kalau lihat ya sana ndok-ndokan ite ndok-ndokan metok banyak cicak boyo ini ndok-ndokan ya ada anak-anak anak-anak ini ya ada sapi, ada dus kirek di antara tukulan dok-dokan karo anak-anak musim paling apik ngono sing paling apik menangan paling apik iku menungso menungso apa sih ngurus menungso niku nampa api apian sebab menungso itu sing paling apik. Menurut apa juga uang sing ngurusi menungso paham menungso uripe enak ape uripe contoh apa tak kayak contoh ya ono uang ngurusi tak kayak menungso jadi buat saya sih gak ngurusi gak ngurus tahe kecok ini duwe pabrik pempes buat-buat ini ngurusi tahe ini ngurus ngurus tahe ini ya Allah sugi ini mau pabrik pempes mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manula ini buat-buat ini ngurusi saya ini gak ada kursi ini kok ngurusi bokongnya menurut saya ngurus bokong dah, ini suka kape orang yang duwe pabrik kursi kaya ini ngurus bokongnya menurut saya ada pabrik gede ini ora umum sehingga ini pabrik mie instan iya mengurusi wetenge menungso pabrik makanan sak piro gede ini mengharap ngurusi menungso ada sing nang donya mengurusi alise menungso karo idepe menungso kuwi menghasilkan pabrik idep sak mono akeh sing bahasa disembung idep ini karo sing masang idep ini ku ya urip nampa keapian sebab ngurusi idep ini menung menung so nah berarti keapin dunia ini orang-orang sing orang-orang urusannya kali menung menung so pabrik kain Sritek sing sak menung gede ini yang Solo ini ini mengurusi kelambi ini menung menung so lo jodoh-jodoh pabrik sedotan ya. Gila ini lo pabrik sedotan ya. Ini mengurusi lambi ini menung menung so nah, pabrik larutan penyegar ini mengurusi panas dalamnya menung jadi tentunya ini ya apa? Ini tentunya ini juga ini sonak ini gede ini digawe ini ngarep nyeneng no ngurusi kupingnya menung menung sok mbok-mbok budek
geser ning sampeyan dhewe. Lha bot-bote lho, dadi donya niku ora enak. Hek sakmono akeh iki. Lha ngurusi karepe manungsa. Mula donya niku ora ana liya kejaba. Urusane manungsa. Mula sapa sing ngerti urusane manungsa? Bakal nampa kaapian sebab manungsa niku paling apik. Mula ngerusak manungsa. Niku dadi urusan paling elek. Apa mau ning ngerusak manungsa? Apapun alasannya, niku elek. Jadi apa mawon? Apa sing ngrusak menungso iku elek. Mendem apa kok elek? Ya ngrusak akale menungso ganggu. Nyolong. Napa kok elek? Ngrusak senenge menungso liyane. Jadi apa elek ana menungso. Dadi Gusti Allah gawe neraka niku ya sebab ana menungso sing senengane ngerusak menung. Gawe swarga ana menungso sing jaga apike menung. Menungso kula sampean sing cilik-cilik niki. Sampeyan nek pengen enak uripe mikira menungso liyane. Mbok sampean mikir apa? Mikir kupinge menungso niku lho enak uripe, gawe katen bat. Lah. Sakmene akeh niki ya sebab mikir kiai niku ngelak petenge menungso. Dhumuh sampean mulai hari ini coba mikir. Kuma besi enak-enak niku. Ya sebab pikiran iki ngenak no menungso. Ono sing mikir untune menungso lho gawe pabrik odol. Isu ge kabeh pabrik odol mulai den pokoke mbok den. Episode den, senso den, rita den. Ge kabeh. Lho untune menungso ngono sing mikir nggih tusuk gigi cok isu ge. Iku dongkrak untune menung. Ya lho. Ya mikir. Ing donya ini sampean kok iso mikir. Kira-kira apa sing dibutuhno menungso? Uripe sampean enak. Lah sing bayangno iki lho. Wong e bayangno to. Iso gawe apa bandu niku lha nang mikir rambuté menungso pabrik cukuran iki mikir rambuté menungso mulai cukuran sing paling murah sampai sing paling larang iki babote mikiri rambuté menungso pabrik simpak sakmono akeh. Iwang mikiri udeling ini sering udeling menung sapi ora simpakan ya ana pabrik simpak sapi ini ya deh lemlah. Jadi jaga menungso dan dinamikane menungso sampean sing cilik-cilik iki udah mulai paham berarti gawa gendera ngene karo mikir sesuk aku iki apa menungso sing arep tak urusi iki apane menungso. Buar tak urusi iki korenge menungso. Salep. Pabrik salep. Apa pikir? Coba ayo. Karena nopo? Muterin donya iku ora tau adoh saka menungso. Mula menungso niku disifati kali Allah kanthi
Napa? Sing disampaikan malaikat ning inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Napa jenengan ajeng sedadi gawe makhluk sing senengane merusak dan menumpahkan darah. Ini pula dalam pandangan malaikat. Dalam pandangan malaikat itu jen menungso ya tukang ngerusak. Seluruh dunia ini urusannya karena menungso. Dalam pandangan malaikat menungso itu tukang ngerusak. Pengen gaya omah ngerusak alas. Pengen gaya omah watu ngerusak gunung. Pengen gawe lapangan ngeten niki ngerusak omahe yu ditutupi kabeh. Pengen gawe omah niku ngerusak omah tikus. Wah ngerusak dalam pandangan malaikat menungso senengane ngerusak. Mulane menungso niku delok. Wis ketekan menungso apa sing ora nyingkir. Alas itu ditunggoni singo yang mono yang ini ya utuh. Ketekan menungso ya entek. Alas itu. Lautan ini enggak mono jembar ini. Ketekan menungso ya seberangi senajan orang gue. Lar. Sampai ngurusin nyebrangi menungso ya. Iku iso gawe kapal, iso gawe kafe ning jero kapal. Cuman menungso niku jarang sing mikir menungso dadi kadang urip kuwi ora do karepe apa. Sebab napa tidak terbiasa mikir menungso. Sampeyan cilik lahir mikire manuk dara. Mikirin layangan eh. Mikir game tok. Mikir ngeslot. Loh. Lambu kula niku. Kampus barek ngaji iki ana sing ngeslot ya eneng wis kelane. Lu akhirnya uang-uang ni, tadi ada lu. Wadi akhirnya saumur umur es ngono. Melano ayo belajar. Memen kolo-kolo, menungso ini zaman gambar. Jauhi Allah laqad khalaqnal insana fi aksani tak. Zaman gambar menungso. Kira-kira aku sesuai arep ngurusi apa nih menungso? Sing ngurus taeke wis ana. Sing ngurus manuke wis ana. Sing ngurus keleke wis ana. Ngurus keleke tok nggih pabrik Rexona. Opo? Wis iki. Ngurus kukune menungso nggawe pabrik kutek. Nggawe pabrik ketokan kuku. Gaya pabrik manikur pedikur. Woi kalau kalau zaman. Dan manusia diperbolehkan. Kalau zaman telung gambari menungso. Akhir secara ngurusi apa nih menungso? Wah aku secara ngurusi kelakuan nih menungso. Wah kan zaman jadi guru. Dikiai. Wah, aku harap mengurusi kepentingannya menungso. Cek gak royoan. Aku sudah di DPR. Jadi bupati. Ngurusi karepe menungso. Ono nang donya ngurusi curhate menungso tok. Sugih ora umum jenenge Mark Zuckerberg.
gawe Facebook. Iki lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono mbayar. Ngene mbayar. Ini lho Mark Zuckerberg. Biaya keamanannya setiap bulan itu 330-an miliar. Terus Indonesia. Amal malah entek iku ngeslot. Lah ini. Nah. Ada sih. Kita kok rada pengalaman. Hilang, jadi hilang togel tumbuh slot. Waduh. Lah iya. Oh, gua sampean. Kalau-kalau sih nom-nom kan ciri-ciri slot ya anak-anak kabeh nom-nom kabeh. Gambar menungso. Arep ngurusi ilate tok. Ngurus udele. Ngurus sikile. Dari situ zaman mikir karek ge opo iki. Ngurus menungso. Nah, sing saliyane. Gawe pesawat gedhe iki ya meng ngurusi ben menungso aja. Cepet. Gawe sepeda ontel ben menungso cepet. Gawe syuting iki ya ben menungso iki weru gambare raine dhewe. Gawe syuting. Dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen gak omah yang meskipun malaikat ngarani ngerusak alas. Dan manusia menumpahkan darah setiap hari pitik piro yang dipotong manusia. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus, menumpahkan darah. Cuman dalam pandangan malaikat ya musuh sapi pateni. Ya banyak ini oleh, yang penting pamit karo sing duwe. Sopo Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingane menungso, Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku, menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Karena ono menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso. Saiki menungso niku kabeh ono urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusane menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Dhewe. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namanya zaman milenial. Iya apa-apa tadi kapan kabeh ono sing ngurusi. Biyen wong mangan dadak melayu ning warung. Saya ono sing ngurusi mangane wong. Jenenge ini GoFood. Sampe kare turu dikirimi. Kare ngetik ngene kok sego. Teko tuh. Iku kan ngimpine kula. Ngimpine zaman kula, manusia zaman ol ngeten iki. Dhisik ngimpi. Kira-kira turu ngene iki panganan teko. Saiki teko tenan, turu iki panganan teko. Biyen iki pengen petuk wong. Iku dadakne wartel. Saiki seraro, cacah sakmene iki wartel iki seraro. Telepon lebokno duit 50 klirik-klirik terus halo ning pinggir dalan ngene. Terus sampai saiki akhirnya menungso iki turu iso telepon. Ora perlu moro wis ana sing ngurusi jenenge video call. Lho, ya Kang,
nomornya piro sing tau. Pagi lho. Loh. Biyen niku Tugel Solo saiki mboten ngene niku. Nek pembukaan nomor ono motor mlayu weng weng ngabari nomor semene. Saiki langsung share it nomor semene ngono met. Lho kan Solo Raya kan kondiang biyen niku. Kayak muni nomor ngono jerakan ini kan bisa. Duh saya apa? Tadi saya itu urusan uang manusia itu diurusi sampai tingkat orang yang ngendindi ini bisa urip. Orang yang ngendindi bisa urip. Anak butuh duit. Ini aku biar tidak nganggu wesel untuk tekan kantor pos. Sampai saat ini niku turu niku transfer. Ora ada duit, mbiyen utang tanggane saiki pinjol. Coba sampean, sampean iki kan menungso zaman anyar. Jadi sampean gak ngalami betapa zamanmu ini zaman yang kita impikan zaman dulu. Tahun 90-an, 80-an ngimpi ning sakniki terwujud kabeh. Biyen lo kita punya pacar ngapel lo itu ditakoni macam-macam ini anak sapa omah mundi karo bapakne iki kira-kira iso biyen mbayangno tanpa lewat bapakne iso ora ketemu saiki kuwi iso bapakne ngenteni ngarep lawang anake video call. Bisa saiki. Dhisik tak moro. Cok. Dhisik maca koran ning antri ning mading. Korane suwek kadang kudanan. Sampai maca koran iki wis dadi bungkuse sego. Saiki koran diwaca jero iki telepon. Sampai pabrik koran iki tutup saiki, kukut. Televisi prei. Biar nonton tersanjung sampai pitu likur gitu. Saya itu TV lho serahin kena milenial. Milenial killing everything. Ini zaman menungsoi mengalami. Biar ini kangen karo I love you ini gitu. Nulis surat dawa nih rawa untukmu kekasihku, kita tulis di kertas warnanya pink, tulisannya harvest, ambune wangi, mawar, ojo keliru ambu melati, ambu gendruwo, biar tulis, tawowo untukmu kekasihku, aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku. Aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you. Lebihan ngono dawa. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing tua-tua seumuran kula sih paham lho. Sing enom wis ora paham lho. Tapi semenjak kepergianmu dirantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Lho, sing kuwi ku kalami niku lho. Sampe sing lho cepet ngene. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu, kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4x4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas.
Lha iku ngono iku. Terus dilipet lebokno amplop gawa nang pos kei prangko didilat templekno. Itu menghasilkan industri besar. Industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom. Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surati menungso. Sampai akhirnya Honda Win terserap nganter ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saiki ra eneng ngene iki ilang plak ngene ta. Sing sekolah pos yo jar ngopo ngene. Hilang gitu. Oh, ning arepe omah tek. Wis ora eneng. Sing biyen sampeyan laku Pak Pos sing lupa enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp. TikTok. Karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora akeh meng mah. Lagi cepete koyo ngene iki. Donya cepete koyo ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Piye? Urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. GoCar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen nek lunga nang luar negeri ranggo duit mumet. Ku akhirnya tuker. Tuker duit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh duit, sing penting nggo ATM. Beres wis nggo ATM. Duit internasional. Ranggo ATM ora apa-apa, sing penting nggo handphone. Ngene tok krek. Saiki ranggo handphone ora apa-apa, sing penting nggo rai. Lha iki transaksi teng Cina teng pundi wis nganggo rai ngene tok. Ngene tok. Ora ana susu Ana ana wong kok isih susuan nyusui aku sik desa niku. Di beberapa negara wis ora ana ning dhuwit iku tak kelihatan ndak tahu. Handphone wis ora kanggo rai tok. Tuku 20.000 ngono. Loh sampean. Sesuk sampean to. Wis saking gampange uripe menungso. Turu panganan teko. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso. Walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini, ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora perlu menungso niku orae. Ora enak. Ternyata ora petuk wong iki ora enak. Akhire belandang pengin petuk kanca. Padahal sak durunge corona iki nek iso ora perlu petuk arek telepon ngono kae. Ha. Beda kamar wae telepon-teleponan. Wegi itu. Wayahe jamaah. Pegah. Pokoke itu ana corona ngotot jamaah. Pokoke itu corona ngotot Jumatan, padahal begitu wis wayahe leren corona iki kon Jumatan ogah. Dhewe ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang sing ngulangnya tenan menungso sing apik urip sepadha. Waduh, hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso liyane. Corona wingi niku terbukti. Ternyata kepengin petuk wong, pengin petuk kanca. Padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso.
ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis di ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa delok YouTube kiai karo ngiseng ora apa-apa. Dan itu sudah terjadi iki. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan ngaru foto ngene cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu perlu menungso Zoom meeting. Jadi ternyata dunia iki pas corona niku ora perlu menungso ora apa-apa. Tapi ternyata rapat ora menungso iku lara. Nggih. Liane wis ora perlu iso video call. Manusia kembali ngrasakno ternyata ora perlu menungso ora enak. Akhirnya menungso iso menungso jan ora iso pisah karo menungso liane. Maka ana sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik-baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda beda suku, beda bangsa, beda agama. Sing apik karo menungso sepodo podo. Nek beda agama, lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arruf. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petuk beda karep rembukan sing apik, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah, bermusyawarahlah. Jadi tidak ada agama geluto ora ono. Ajaran petuk beda tempili ngono ora. Nek petuk beda ya wis lan a'maluna walakum a'malukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Amerika itu senengane tawur. Di mana-mana perang. Wih, negara ya. Begitu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah bakul-bakul itu pengen donya nih ayem. Kalau dunia perang sing payu namanya bedil, tapi nih dunia damai ayem apa wae pak payu ide payu apa payu nih donya nih ku damai coba ngerti ini damai apa payu solo damai apa payu. Coba Solo nang tawur ngono sing payu mek penthong tok. Tapi nek damai pecel lele payu, soto payu, kabeh payu. Penthol payu. Lho, mochi apa aci, cireng. Apa payu? Nah, prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan. Itulah prinsip agama. Mulai sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan iku lumrah. Pancen menungso iki digawe beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun lho kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai?
ngurus agamane Gusti Allah iku kudu kompromi karo liyane. Ngulang sembayang, sembayange kurang apa dongane piye sembayang menro to? Sholli fardhu maghribi. Mesti lillahi salat nggo Allah. Krono Allah. Engko nek wis ngedep-depan muni inni wajjahtu wajhiya. Dadi tep-tepan iku salat saking istimewane. Sampai dikit-dikake as-salatu wa imaduddin, salat iki cagake agama. Faman aqama faqad aqama ad-din, faman tarakaha faqad adamat din. Cagake lego, cagake agama. Sing nglakoni ngedekno agama, sing ninggalno mancur kana. Lho kurang mulya apa salat? Ning salat sing diulangno kiai kudu kompromi. Karo sapa? Sholat itu nutup aurat, tutup aurat itu kain. Kudu paham urusannya karo pabrik kain. Dilala sing nggih pabrik kain iki Cina. Lha ono sak menawa Cina pateni udo sampeyan. Ning iki donya Kang, yo. Iki donya. Sholat itu wudu. Wudu itu lillahi ta'ala mesti ngono dongane. Apa itu wudu anu mesti lillahi. Tapi wudu niku ternyata banyu. Banyu niku nek sakniki diurus kali sanyo karo pipa. Wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus pas mas pion. Lindunya ora ulah sampean ya aja pritapeti. Sembayange nggae masjid. Masjid iki panggonane ing lemah. Lemah iki diurus BPN. BPN urusane kali negara. Haji sing sakmono mulyane walillahi. Nggo Allah haji. Tapi itu berangkat diurus karo Airbus, diurus karo Boeing. Iku perusahaan-perusahaan Yahudi. Yahudi mbok pateni kabeh nglangi. Lu betapa uripe manungsa iki ra iso katek dhewe. Makan lho, sampe lu yo sembrono. Dadi ya ke wong hancurkan Yahudi nglangi. Lha makan lho kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana manungsa niku saling mengerti. Makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Nah, khairane niku nakira. Khairane niku nek nakira manane khairon kamilan kaapian kang sampur. No apik sampurna ora teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik ora bakal sempurna. Wong wedok iku apik. Raine apik-apik. Iku sebab napa? Ana wong Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Pas ana wedak Sukoharjo, blundeng kabeh wong beras diceplok. Kuwi donya. Jadi ning donya iku lho niku. Ngaji iki apik nggih. Tapi ngaji iki komponennya banyak. Nek didelok ngaji iki apik, ketoke sing paling apik ya kiyaine nggih. Wong dinteni kit mau kok kata-kata. Mula kiyaine kuwi wong paling apik. Ya ora apa-apa menyene keceklan mik dhewe ya. Tapi kiai ketok apik ning kene soalnya diundang panitia. Panitiane ora wani goleki kula dhewe, kongkonan Pak Joko. Pak Joko goleki kula. Lha iya padha to. Nah terus sing ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia ya apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis iku. Lah sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean rata kok iki ora pengajian jenenge. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi donya niku wis ngoten iki. Makane
sing apik dadi menungso ning. Aja ngasi dadi menungso kok. Ora paham sepadha padha. Iku jenenge menungso. Menungso mulo sampean ora iso. Sampean lho, ambune wangi kok parfum biasa. Lah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu ternyata perbedaan dunia itu paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunia itu paling akeh teng kene. Dalam hal apapun. Coba sampean wong Eropa iki bakas demit lah paling gos ngono to. Gos vampir. Lah ning kene iki bakas demit iku ora ono entek apa metu. Ket mulai gundul pringis jerangkong bebek gombel komplit mriki niku sampai suster ngesot lho. Bahasan tentang makanan niku negara-negara Eropa iki bahas makanan paling gandum ngira gandum terus daging ya. Lawang kene bakas panganan niku tekan gembili, tekan uwi, tekan porang, tong seng. Wis tong karo seng iki pangan. Molen. Iku molen. Lu molen barang kok ya dipangan iki nek ra menungso. Jawa iki ana tempe kemul. Ono kok wong Palembang kapal selam ngono pempek. Lho komplit. Wis apa wong Arab iki bakas kewan lha ya paling mung unta, wedhus, sapi. Apa tumun wong kono bakas garangan. Ora ene kok garangan. Ora ene bakas bekicot. Walang laron. Lha, napa? Slira. Bakasane kana mriki niku. Sekono paling buah ya. Kurma, apel. Apa ene bakasan ciplukan. Kesemek. Nah, dinamika hidup seperti ini inilah. Karena Allah ngedumi. Membagi hidup koro-koro kini kebagian dilalah kumpulnya berbagai macam perbedaan. Nah diantara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena umure bareng. Nah kesepakatan itu biyen ono kesepakatan pokoknya gelut menangan mimpin zaman kerajaan itu oh yang gelutnya menangan rojo wawani akhir menangan bolonya ke kepruk ini rojo zaman biye sampai ono zaman kesepakatan hidup demokrasi di mana orang saling bersepakat saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah, mulai saat ini kata yang memahami loh, ini kan negara demokrasi. Wono sing ora iso pasrahne menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengen gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah ora cocok, ya ana sing lunga, ana sing ya wis lah ngono. Apa ana sing nekat, ora cocok dibom ngono kuwi wene. Ya rada kathah daerah. Dadi wis ya wis. Yo iki demokrasi gitu. Ana sing ya wis, aku gak cocok, ya wis lah meneng ngono. Tapi ana sing nekat, wah iki atas nama Tuhan iki. Bubarno iki. Gentirone salini. Dasar negarane diganti. Tapi kesepakatan bersama ini tetap tidak bisa dikalahkan. Sing luwe akeh itu mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air, satu
nusa satu bang bangsa Indonesia. Orang ngomong terus mikir lagi agama itu terus piye. Ngono sing mengatakan agama lho, agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi ono sing juga lain. Akhirnya itulah kesepakatan negara di wong sing beda-beda ini membentuk kesepakatan untuk bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ki ngulang pelajaran Kanjeng Nabi, ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama niku langsung ter Madinah mriko. Sukunya berbeda, bangsane beda, tapi hidup saling mengerti, saling bertanggung jawab. Lah ngoten niku Nabi nami ngendikake nek petuk menungso beda-beda, agama, suku dan bangsa hiduplah saling bertanggung jawab. Niku nami ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah, wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing akhire saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ro'iyah sampai melakukan penyebutan ro'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Rano. Lho jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat, serapan dari rakyat. Rakyat atau rakyat ini nek ngumpul niku juga menggunakan bahasa musyarakah, diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasane lu menggunakan bahasa yang sama ganti-ganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, basyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasane lho bahasa Arab musyawarah. Lah dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali, kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasanya komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah ini paling gampang ini. Api yang menungso itu rata hilang teko hati ini terhadap orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lain walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan, pengen uang liane apik dan ada kebaikan di dalam hatinya. Hati misalnya kalau uang dablek ngono ya ono keapian di dalam batinnya agar orang itu pengen baik. Orang kok yuk uang itu digedingin tak yang membuatkan. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lah sing arep ditandur apa? Wong bibit wae ora duwe bibit kebaikan untuk orang. Lah iku jenenge hikmah. Iku bahasa Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ora diowah-owah bahasane, sik gunakan bahasa utuh hikmah.
dalam permusyawaratan isih nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lha ngono iku karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia. Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Lu bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Urat itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya Dewan Perwakilan Rakyat, Lurah, Camat, TNI, Polri. Itu menjadi kelengkapan negara kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak itu diatur di situ. Jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, makanya saya menuju kaget kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kau kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakno. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati dengan prinsip-prinsip seperti itu. Agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Mlebu Jawa ya Jawane. Kaya kulone dilebokno mriki ya akhire kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebokno mriki ya dijenengke kiai. Mestine syaikhun bareng kiai ya kudu ngerti kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret ya kudu ngerti. Makanya kiai ini ulan suro ini yang ngurusi kebo, ngurusi keris. Kiai muridin ilmidun muridin mesti ini kan tadi santri. Ini lah agama yang masuk. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora patek paham ngoten niku ya. Celukane ustaz, ora patek paham. Sehingga apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik, karena enggak masuk. Wong Jepang itu mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu mereknya Yamaha, tekan kiri tadi Honda. Di seluruh minuman ini le mineral dikasih nama, tekan kiri tadi aqua. Lho ya iki mau ngapa tak petakno banser iki mong. Soale kula nek disukula rutan penyegar iki rada mangkel. Padakno kiai panas dalam. Lha iki kan paham. Wah ben ning kene iki nek muni pompa air mesti sanyu. Walaupun mereknya Shimizu. Riyoyo disuguh kongguan dibuka isine renggi gila zaman gawa gak apa-apa bawa aja terus kira kalau koncone disini ojo udah di gawa udah tak bawa itu kata nih itu Indonesia. Makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini. Mengerti tentang bangsanya,
Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim, kafir. Yang ke Eropa, muslim, kafir. Ya, remuk tawuran. Yang ke India, muslim, kafir. Ya, tawuran. Yang ke sini prinsip ra'iyah, hidup bersama. Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jeneng ke, ya, ya, sholat jenengi sembahyang. Lho Allah ini lho pengiran. Padahal lho pengiran sambil nyowo bareng. Kalau kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyok prinsip-prinsip. Ya wis telat, wis mlebu ini. Lho makanya wis mlebu, akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat. Terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah tadi itu jadi. Lah itu saya kene ngrasakno. Dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, umat, agama, menjaga agamanya sendiri. Karena dilebokno ke masyarakat. Sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ingin sih jawabannya masyarakat berdiri sendiri jadi opo pokoknya bid'ah kayak itu karena apa? Gak melebu. Nah bareng di Joko ya kayak ini Islam di Joko karena masyarakat karena masuk cinta Rasul ya di Joko karena solawatan. Mesti ini kan solawat tapi begitu melebu mereka jenengi solawat solawatan bareng solawatan ya kayak tadi itu sih nggak gendero nggak apa. Slayere payu, gendirone payu, tukang sablone payu, gagang pancinge payu. Dan dibiayai sama masyarakat. Recepan, mulutan, apa melaku. Sehingga masyarakat memiliki dan membiayai. Di beberapa negara masyarakatnya enggak biayai. Mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara, Saudi itu negara membiayai agama karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama masjid itu dibangun negara ini masjid dibangun deh. Itu indahnya di sini. Sholat ini ngono ngimami ini dibayar ini ngono. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami karena dikira dibayar begitu lah dibayar prei. Lho kan itu wadah lho, model kono itu kok ngimami dikira dikoyok dan kono dibayar, tapi ini kini gratisan akhirnya royokan mau, gak usah. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi karena tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan mateng hidup bersama masyarakat Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa, macet lho zaman dulu. Sing ke Rusia macet gak melaku. Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya ngono iku tok tawur saiki Sudan ya tawur. Yang ke Cina digawa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ya ora obah. Ya mek iki ana sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya. Hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun itu mondok. Wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Lha mangkane aja coba-coba. Nyontoh Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir wis ora payu. Nyontoh Hizbut Tahrir sing gawe gendera la ilaha illallah. Wong iku ning Filistin wis ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Zaman arep melu saiki iku. Bos-bos jenggot ning kene, sunah lho ning kono iki lho ribut jenggot iki. Bengi ini raiso pengajian mesti diroket tonggone.
Lho kok ora kapok sampean ngono. Lho alih-alih Islam berkembang, terjadi perubahan besar menurut data UNHCR ya, katanya PBB yang urus para pengungsi. 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik, menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lho jangan dikira lah kenyamanan koyo ngene iki lho. Sampeyan iso ngaji. Iso sholawatan sampai esok. Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lho kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Itu. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Di menungso sing apik lakot holaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilussolihat. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durunge lakot kholaknal insana fi aksani takwim di DCI wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Agomoni rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Lah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomone mlaku, menungsone apik. Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makane sesone pemilu ne opo? Ya wis. Pilpres beda calon enggak apa-apa. Wong pancen menungso enggak mungkin semuanya sama, tapi semua calon presiden pasti orang Indo. Indonesia, orang-orang calon presiden orang Inggris itu orang pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen singin di monggo, rukun itu pesta demo. Rasi ojo dibaleni kaya tahun wingi, mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar apa? Sampai ono sing sumpah melaku sekoin Jogja tekan Jakarta. Loh. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih, sing jarene arep apa wingi? Apa kae? People power. Ya upil power iku. Lho gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Ini sing milih nesu apa ora ditempiling wong iku suwe-suwe. Ya sudah, ini Indonesia. Oh no, upil power banyak koyong ini. Ribu ini sudah. Ini gak terima, tunggu besok. Bulan apa? Oktober, November apa itu? Februari besok. Calonkan calonmu. Kita bertarung lagi, gak apa-apa. Pesta demokrasi. Wong jenenge pesta demokrasi kok perang Badar. Pesta demokrasi ya seneng-seneng kadang ono dangdute barang. Syukur ono duit. Duit ya lumayan. Ya itu jenenge uang bensin ngono tok lho. Enggak usah mani politik ora. Uang bensin nek diterima masjid ya sumbangan. Nek diterima kiai bisara kok angel. Ini kan yang susah, jadi hidup ya. Kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak normal.
Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural, pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak, kamu sendiri. Pilihannya cuma dua, nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha nek ngono. Lho. Dalam demokrasi kuwi meng ngono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lha apa? Masih sampean bandar slot nek iso tuku, tuku wae. Lho. Nggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan. Dulu kan bayangkan, bangsa iku wis Pak Harto apa jari Pak Harto. Ya Pak Harto iki separo-separo Jogja Solo. Pak Harto ne Jogja Butin Solo. Saiki Pak Jokowi Solo, mbo Solo yo napa kok wong menangan lho iki kumun. Lelangi Solo iki ana opone lha sing Sol Kraton Solo Solo. Wong kok menangan. Ngono wis kuru klambine kotak-kotak iki menang pilpres. Kuwun lho Solo. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Iki presidene DPR PDI. Aman gak seneng gawe yo partai dhewe. Nyuwun wong iki zamane me bebas merdeka daftar kono nang KPU pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada gawe partai nek di bolo jaken bolomu ra duwe tuku. Lho ngono kok paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi money politik, ora ngawasi uang bensin. Loh, ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke. Wis, sampean lanang wedok. Setengah lanang, setengah wedok. Pengin mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengin dadi bupati, dadi sing ora iso men sitok sampean. Dadi raja. Wis kudu ora keturunan aku bono apa Mangkunegara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki donya sakniki niku. Ngono kok mlaran Yogya. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja, ya ora ana pilgub. Rai kula ra sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia ini paling enak. Ojo ngamuk nih tengah jalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, gawe yo partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saiki nek jaen nek gelem. Nek gelem, ora gelem tuku wae. Lho, bebas kok. Saya menemukan partai Wandu, oleh partai bencong Indonesia ngono oleh angger sampean diboloake. Ora dibolot tuku cak. Wis itu Indonesia merdeka. Ora sing alok-alok. Ya Allah. Sampean lho, esok sore ngono. Esok sore ngono. Wayai pemilu daftar. Oleh jare sapa? Bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Lho, itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan, turunkan.
iki upil power mau iki. Riki ta? Wong enak, dadi ketua DPR. Ngono. Wis apa-apa. Sing penting bolomu akeh. Nek gak trimo karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa, golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu akeh, ganti yo. Nek ora dibolo, meneng. Aja kok kan cangkem upil power. Dadi iki sing guyu. Tak kira people power itu jutaan uang ternyata tak ini pitulikur kurang rolas. Aku seneng, ayah mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi bapak reform jaja ini sing tak pitulikur kurang rolas. Kakak ngono sing wis tuwa buyuten ini barang lagu yo kak ketunggu yubi gitu. Demulan. Bebas ini Indonesia. Lengono. Sampai ala-ala presiden. Roki gerung ngono. Ngene. Yo anggere Pak Presiden ra apa-apa, yo ora usah dilaporno piye. Tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara. Negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengon, gak bisa ini gue merdeka bebas. Ngono lambe sak muni muni nih bebas. Kalau kadang delok medsos nih gue kudu guyu gue. Ya Allah Habib Syekh lo dosane apa? Solawatan ngono kono sing kayak jempol mengkuret ngene iki yo eneng kok. La ilaha illallah. Iku wis nek kula ngono wis biasa lah dibuli mlenger kula niku. Lah Habib Syekh solawatan ya hanana ya hanana. Yo seneng kabeh kok. Lha ngono iku ning ono sing kayak ngene. Piye iki donya saiki kegeblek tenan. Bebas. Bebas sampean takok apa? Bebas ono Google. Lah dunia nyaran. Sampeyan tak kok apa? Urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Mangkane saiki opo ae ditakokno? Ono nasabe Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok. Ora usah dadak ato-ato, ini Yahudi ndak wis sampeyan apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Wong Surabaya ora ene apa-apa takok. Gak bahaya ta? Umumnya ini banyak yang mau takok karena ada mesin sih bisa ditakok ijen lagi Google rumah saya ini dunia bisa ditakok no kape lu kulo kali anak kulo cilik tak tapok lambe ini gara-gara bapak nanya ngulik gitu ya lu kok itu anak kulo dia tak wapo lambe ini lo nak ya Allah lah kok iso tumon bapak ini takut bapak nanya tak jawab cius nanya bener atau ya Allah nak nak. Lagi banyak banyak emong takok. Dunia bebas sama kak seneng karo belonjoan Indonesia, belonjoan online nang luar negeri. Dunia anyar kok. Lu makan negara pun begitu. Saman pengen tadi bupati maju. Kalau nggak bisa jalur partai independen, yang penting di bolo, ranti bolo, tuku. Enak. Jangan, sampean ra dadi tentara, ra iso dadi polisi, milih yo dadi banser. Kelambine mirip bintange luwe akeh. Songo. Ngono. Ngono ya legak, saduk. Banser kan urusane saduk-saduk ngono ae. Apa-apa nek keliru urusane ketua ansor. Banser aja kakean rembukan. Ono apa tapuk ngono ae. Nek liru urusane ketua ansor. Dadi mulane sakniki kula niku nggih ditakoni bolak-balik. Ya terus bagaimana hukumnya calon anggota dewan terus bagi uang. Ya dumen. Wong elek wae gelem tuku, apa meneh wong apik ra gelem tuku. Ya kalah kowe. Wong bandar dadu wani mbayar kok sampean. Guru ngaji rawani mbayar kalah. Dungki ta? Lha coba wong dawa plek ngene iki.
Iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik rawani 200.000. Ya kalah. Dene iki zamane. Nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek biyen sing menang gelut. Wong gelut menang ya dadi pemimpin. Suwe-suwe dibatasi sakniki gelut wis ora oleh. Karena polisi sudah memegang aturan 6 piling uang 10 juta. Lah sapa wani sampean? Lano Kiai Sakti ya pensiun saiki. Ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau. Lah nek 6 piling uang 10 juta ya kere. Kiai sing biasane nyuwuk biar orang jatuh cinta ngono. Lagi ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lha iki zamane berubah ora setrewet. Rasane ya Kiai sing biasa ngangkat abot ngono, watu gede diangkat. Prei gara-gara bego. Lha donya anyar kok latihane berpolitik ya sama, maune glenak-glenik berpolitik ngene. Saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ayo menang-menangan. Nomor urut ora penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh tuku. Lah Indonesia nyaman enak, lho ngene kok kurang enak piye? Lah kowe ra iso tuku ya salammu ra ndek duwe. Ra ndek duwe jaman kaya ngene kok ra ndek duwe wong nguyuh e mbayar kok. Zaman kaya ngene kok ra ndek duwe. Ya ora apa. Lamun sampean ra ndek duwe. Ra apa-apa, ning aja alok-alok liyane ngono ngene itu beli. Lambemu. Mulane kula niki digeuyur. Wingi ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, wadane kena video mangan bareng sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe. Kok iso sing liyane ngomongane wae lah kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Iku jenenge pemimpin wong ndas kok bisa karo awak. Iku jenenge gundul-gundul acul. Duwe itu, dadi enak jadi. Ngono iki sampean kok pengin dadi presiden. Ayo maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, melaku dhewe independen kumpulno KTP. Nek KTP-ne ra entuk digowo, bayari. Lho, wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso goleki wong brosing. Sukarjo berapa jumlahnya? 100.000 wong, 1 juta manusia. Ki piro 100.000-an piro ping ngono. Ngon. Rane dhuwit ngeslot ya tambah entek dhuwitmu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti rugi wis enak ya Allah, nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing mau nih 50.000 sak meter ora payu, diregani 1.5 juta. Lha kaya wis seneng ta iku. Ra oleh pasrahno pengadilan, akhirnya payu sepiro men ya kapok salam. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya karek separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dene nesu kan. Loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku. Mulane ya wis lah. Rap kuwi tuku. Lho iki kita ini. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih niku lho Mbak-mbak dhewe.
niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili, ya wes. Solo dibedili, templek non dua rumah. Londo curi kaca gae kayak tebu. Isik curi kaca gae kayak pari. Isik curi kaca gae kayak kelopo. Isik curi kaca gae kayak gedang. Londo isik curi kaca sok gue tumpeng karu ing. Igung mau arep mangan tuh wong Jawa. Tapi Belanda nggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono biyen. Surabaya suwek sing biru, perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Lah saiki lho. Kok kon hormat ngene tok wis ora njaluk nyawa. Ngono iku mo. Iku mesti zaman perang babuyute bandar dadu. Kira-kira yang ngono, karena enggak merasa hantar Benny malah mengangkat ini loh bendera Filistin. Lembab pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Pol. Polri dipikir enggak ada masalah. Ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika enggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood. Cerita Amerika apik tok dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Jadi semua kalah karo Vietnam, gawe Rainbow 1 sampai 6. Enggak boleh kalah. Kalah karo Cina, gawe film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dari negara Cina, Mulan digaeke film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau kayak film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Lu Jepang bangsanya terus bangga. Gak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang. Kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nek kowe kok isih mendino bangsamu kok elek-elek di presiden elek. Wong Solo dhewe lho gumun. Wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lho kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene? Iki mesti ana problem di luar, problem negara mbok anake biyen pacaran ditolak, ngono mbok ngono kira-kira kok ngono. Wis angel. Angel, kabaya ta. Lha ya yenane. Aku Gus Dur dadi presiden. Tak belani santri. Lha iki ana wong Solo dadi presiden, ana wong Solo ne upil pawon. Lha iki piye? Kang ora bang lho. Keluargane dhewe dadi presiden. Sesuk terus tak jikok presiden teko Jogja ta sesuk. Iya 2024 presidennya dari Jogja. Mafik. Lagi kepiye coba? Di presiden iki gak trimo, di presiden iki gak trimo. Trimo, sing penting menang. Mbutuku seprapat, mbutuku separo. Nggih, mbok Spanyol kan ono to. Wis pokoke sing penting menang. Wong pil pemilu kok. Lho, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang ya KPU karo polisine gak ero curange endi iki gara-gara. Kurang awas. Lha wis ono sing ngawasi dhewe-dhewe kok. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belani ya polisi. Tentara keliru, sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga, tentara berhasil, tentara bangga. Lha iki ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Ya ana perkara apa to, Dul? Aku gumun. Agar tak kok Pak Camat kok ora enak. Saya ngerti kita Pak Ketua DPR. Lha pasti kan lucu to ya. Gerakan people power dari Solo, la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa boleh nah. Mbok karepmu dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama. Amerika sapa nek pengin dadi pemimpin? Ya oleh.
sing penting duwe bolo. Nek ora duwe bolo ya tuku aja mawon. Inggris. Dia tadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad senajan tuwa begitu maju kok menang, ya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa? Anwar Ibrahim. Ya kalah ya ditampa. Lah kene kalah kok gak trimo. Nek menang, menang. Wis dunyo, dunyo. Lucu kadang kula niku, kula paling gek. Solo iku lucu banget. Karena sing lucu nih gak Solo, rong tonggoni dadi presiden kok iso tonggoni sing gak tri. Gak trimo. Apa meneh kok Jogja iso sing dadi presiden. Tambah gak trimo Solo iki. Amin, amin. Kadek cukur. Masa kalau tadi presiden tidak cukur barang. Lah ya, enggak. Tapi kalau nanti duwe. Apa itu KTP nanti duwe. Itulah. Jadi hari ini Indonesia bisa merasakan. Makanya kita bisa merasakan. Betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan. Cina itu duit ya keneng kono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari. Misalnya cukup. Amerika dilanda gagal obligasi. Indonesia, ya Indonesia yang guyu mumet dasi utuh. Karena kan tadi pemilu, siapa ngerti ono uang bensin. Enak dok tadi Indonesia. Panser ya saya pengajian, anggar pengajian ya ting pakul tekan ya saya payu lo enak, sing joko makam ya saya payu, bis pariwisata ya saya ting pakul gue jaroh, ya, nanti Indonesia ini masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo, kowe yang dulu rati sawah ya tidak baik-baik saja, lagu duit tanduran ya baik-baik saja, enggak tak? Enggak pengen sayur nandur pengen melombok sampai mencret yo enak baik-baik saja daging ya nyerok apa iwak ya karek jaring nanti saya jaring nyetrum saya nyetrum mutas lu makan kita ini jadi aja kayaknya aneh lenggu yuk santai nih ya lengke soalnya waktu people power itu Pak Komandan itu pas tadi wong Jogja lah kok tadi wong Solo arep people power ya upil power itu nah, melana gempur nih lah itu bangsa kita hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya Pilpres kita terima itu bagian dari proses demokrasi ini gue dibolo majuwo dan dibolo tukwo bebas nak bebas mudah-mudahan semua barokah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma afsah 'alaina afdhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak. Wa dzakkirna wa nasina bi ridhaka ya Allah bi syukri wa karamatika ya Allah. Abi akbar rabbana iskan dhu dhurriyyati bi watin ghairi dhi sarin inta baitikal muharram rabbana li yuqimus salata fa ja'al abdul min allahi tabil musallim ija'al auladana dhurriyyatana dhal min al khair wa ibadan min al khair sunna qasid la maqasid al akhira wa rutna rizqan halan bi al abain ummatina min shaykh min shaykh wa jama shaykh subhan ta ya allah hajar muasis indonesia allahumma ighfir lahum warhamhum ma fa ma fa lu اللهم ارحم لنا جميعا ولا تفتنا بعض وفي الاول اللهم اجعل القبر مدبر هذه الجنان اللهم اجعل مقام فرد جميع القبور اللهم انت رسول الله باقي من من يجري الارض والارض فادخلي في عبادك الجنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه للضالين امين لو بسن سيجي سيسو tanggal 17 jam 10 nek sampean mlaku mandeko nek duwe lagi melaku mandeko rakyatang sak fatihah nanti tumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 tit ya hei selamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.